yang disebut dengan Cap Gome. Dan seperti tahun-tahun lalu kan kita yang selalu mengadakan kegiatan street festival Cap Gome di Kota Bogor, yaitu di sepanjang Jalan Surya Kencana hingga Siliwangi. Tapi mengingat tahun ini kita tidak mungkin melakukan itu. Kenapa? Karena kondisi COVID-19 ini tidak memungkinkan, sehingga momen ini tidak boleh hilang dan para seniman pun dapat masih bisa berkarya walaupun kita lakukan hari ini melalui streaming. Dan mudah-mudahan streaming yang kita buat ini bisa membangkitkan perekonomian secara pariwisata ke depannya, dan sekaligus juga menjadi wadah giat dari para budayawan. Dan kita selalu mengedepankan temanya adalah ajang budaya pemersatu bangsa. Jadi kita yakin dengan budaya kita bisa bersatu. Dan tema tahun ini, tema subtemanya adalah ruat bumi nyenglar pandemik. Artinya kita berdoa bersama dengan 6 tokoh agama untuk memohon kepada Tuhan agar musibah ataupun pandemik, virus pandemik 19 ini bisa boleh cepat berlalu. Atau rangkaian yang kita lakukan streaming ini kita akan mudah-mudahan lancar. Kita akan segera jam 14 ya, dengan mempersiapkan dengan flashback ya, flashback kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk apa, untuk situasi rundown-nya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu ada pengisi acara, lalu ada sambutan-sambutan, lalu ada juga penampilan budaya bagian yang kita lakukan secara streaming, secara live. Tetapi ada yang sebagian kita udah tapping lebih awal, karena kan kita tidak boleh melakukan kumpul-kumpul secara jumlah orang banyak. Jadi kita sudah melakukan tapping sebelumnya. Dan yang nanti live adalah lebih kepada doa dan aktualisasi daripada harapan kita terhadap pandemi ini untuk segera berlalu dengan doa para tokoh agama nantinya di sini. Jadi motivasi untuk yang lain untuk bersama-sama bagaimana pandemi ini bisa segera beralih dan berpindah dan segera hilang dari negeri ini dan selama-lamanya. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak kembali lagi dan tidak ada lagi yang namanya pandemi ini, sehingga kita bersama-sama kembali merajut hubungan, merajut lagi kebangsaan ini, merajut kembali kita persatuan kembali dalam menghadapi pandemi ini. Dan insya Allah apa yang kita ciptakan sama-sama diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Harapannya ya, kita tahu bagaimana dengan pandemi COVID ini kan adalah kesakitan segala hal gitu ya, mempengaruhi segala hal, termasuk juga mempengaruhi juga masalah ekonomi. Memang dengan pandemi COVID ini akan terjadi pembatasan-pembatasan ya, pertemuan-pertemuan, tetapi bahwa dalam pandemi COVID ini juga harapannya bahwa kita tetap bisa menjalin silaturahmi. Tadi Habib sudah menyampaikan dengan silaturahmi itu, ya kita juga tetap memperhatikan prokes
maka sekarang kita juga dengan perayaan Cap Gome di tempat ini, biasanya yang tahun lalu boleh katakan dirayakan dengan secara meriah, tetapi hari ini pun masih bisa dilaksanakan, yaitu dengan cara yang baru ya, dan memperhatikan juga, saya melihat dari depan sampai dalam, proses itu sangat diperhatikan. Dan harapan saya, dengan pandemi COVID itu juga banyak orang-orang yang mengalami kesulitan-kesulitan. Ya, mari kita bersama-sama saling membantu. Kita saling membantu, ya. Kita saling menolong. Jangan kita melihat dari suku, jangan kita melihat dari agama. Ya, karena perbedaan itu tidak mengendah Tuhan. Dengan harapan itu, ya, kita bisa membantu dan kita berdoa bersama-sama juga supaya pandemi COVID juga boleh berakhir.